Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Ika dan Cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua diberi kesehatan rezeki yang berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Yang tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate. Kabar hari ini, teka-teki mau keluar Ikatan Cinta mulai terkuak. Amanda Manopo ungkap rencana akhir tahun. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini, karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya. Dilansir dari Gora Juara, Amanda Manopo dan Arya Saloka merupakan aktor penting sinetron Ikatan Cinta. Akting mesra Amanda Manopo dan Arya Saloka membuat penggemar tergila-gila. Bahkan ketika Arya Saloka maupun Amanda Manopo vakum, para penggemar pun juga ikut meninggalkan Ikatan Cinta. Hal tersebut membuktikan peran Arya Saloka dan Amanda Manopo sangat penting di Ikatan Cinta. Para penggemar sangat menantikan aksi mesra Arya Saloka dan Amanda Manopo. Beredar kabar baru-baru ini, Amanda Manopo akan meninggalkan Ikatan Cinta. Hal tersebut dikabarkan karena kontrak Amanda Manopo akan habis akhir tahun ini. Dilansir melalui kanal YouTube Isu Selebriti memberikan bahwa Amanda Manopo akan meninggalkan Ikatan Cinta akhir tahun ini. Amanda Manopo mempunyai rencana khusus di akhir tahun ini. Untuk sementara saat ini, Amanda Manopo akan menghabiskan sisa kontrak dan syuting sampai akhir tahun. Hal tersebut dibenarkan sendiri oleh Amanda Manopo melalui akun Instagram pribadinya @amandamanopo. Ia mengonfirmasikan bahwa ia akan meninggalkan Ikatan Cinta akhir tahun ini. Amanda Manopo mempunyai sebuah rencana khusus di akhir tahun. Amanda Manopo berencana akan melakukan perjalanan liburan. Bukan hanya liburan keluar kota, tapi Amanda Manopo akan berlibur ke luar negeri. Tetapi belum jelas negara mana yang akan dituju oleh Amanda Manopo, yang jelas ke luar negeri. Ketika ditanya rencana setelah liburan, Amanda Manopo belum bisa memberikan kepastian. Amanda Manopo ingin fokus dulu menghabiskan sisa stripping sinetron Ikatan Cinta sampai akhir tahun. Kemudian Amanda Manopo akan menjalani liburan yang menyenangkan. Dan setelah kembali dari liburan, Amanda Manopo akan menyusun kembali rencana ke depannya. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.